Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari acara tasbih sore tadi ya sahabat, yang mana di sini siapa nih dari sahabat yang nonton tasbih sore ini ya? Masya Allah ya, di sini ada yang keceplosan tuh, Masya Allah kakak ya. Di sini pada saat kakak mengatakan kalau gitu mulai besok kakak harus ngelakuin hal-hal baik di bulan Ramadan sayang. Sebelum ngomong sayang kakak udah nutup mulut tuh katanya keceplosan. Masya Allah kakak ya, keceplosannya cute nih. Pastinya dari sahabat yang menonton tasbih sore tadi dibikin senyum sendiri kan oleh kelakuan kakak dan dedek ya. Yang mana di sini ada komentar dari Etna Seha Ahmadi mengatakan ada yang keceplosan katanya, Masya Allah ya. Dan tak hanya itu, komentar lain juga datang dari akun Instagram @nailul_moon4 mengatakan keceplosan yang hakiki gemesnya katanya ya. Serasa zaman dahulu kala bilang sayang diklarifikasi katanya. Komentar lain juga datang dari @sulastribintisasnijan5 mengatakan justru yang keceplosan itu bikin lucu, ibu suka nyengir sendiri kan. Masya Allah, kita juga ya sahabat melihatnya jadi senyum-senyum sendiri ya sahabat. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya di sini datang dari akun Instagramnya Bang Remon, yang mana di sini Masya Allah Bang Remon ya, foto sama boneka ilangnya Eti tuh, aduh gedean boneka nih daripada Bang Remon ya. Di sini dalam caption Bang Remon dituliskan with Ilal, besok podcast bareng Ilal tayang ya. Masya Allah nih udah gak sabar ya sahabat untuk menanti podcast terbaru dari Bang Remon. Di sini ada komentar dari @arif.yusman14 mengatakan siap ditunggu ya bang, jangan lupa vitamin ya bang buat nanti katanya ya. Dan tak hanya itu, komentar lain juga datangnya dari akun Instagramnya @meli71 mengatakan bahaha seru nih podcast bareng Ilal. Tentunya kita tetap menunggu ya podcast bareng Ilal ya sahabat. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya sahabat Leslar, yang mana di sini datang dari akun Instagramnya Bang Ari Lobster, yang mana pada unggahan Instagram miliknya di sini mengunggah para host dan para juri opening lidah malam ini menyanyikan lagu perdamaian, Masya Allah ya. Dan yang mana pada caption Bang Boril tersebut dituliskan perdamaian, bismillah semoga selalu damai dunia ini, tetap semangat untuk kita semua. Masya Allah ya, caption Bang Boril best banget ya sahabat. Yang mana pada unggahan ini dari para warganet pun memberikan komentar yaitu seperti dari akun Instagramnya @hestinurkarim mengatakan amin karena damai itu indah ya bang. Dan tak hanya itu, komentar juga datang dari @asmabrur mengatakan maju terus Bang Boril katanya ya, Masya Allah. Dan komentar juga dari @pria_bunda_laifan juga mengatakan amin Allahumma amin, damai itu indah bang, sumpah tadi keren banget kolaborasi juri bareng host katanya ya, Masya Allah. Pokoknya the best ya untuk Bang Boril dan Dedek Lesti Kejora. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, kita di sini malam ini dibikin bengek dan ngakak ya melihat kelakuan kakak Billar, yang mana pada unggahannya tersebut mengunggah postingan boneka ilalnya Dedek Lesti tuh, diapain sih si kakak, Masya Allah. Ada-ada saja kelakuan kakak malam ini bikin ngakak ya para sahabat, yang mana pada unggahan ini dari para warganet pun mengatakan seperti dari @hermawati_dewi_lima mengatakan tidak bisa berkata-kata hanya bisa hahaha katanya ya.
Dan tak hanya itu, komentar lain juga datangnya dari akun Instagram @dksk.21 mengatakan, kan sama boneka aja dia begini, gimana sama anaknya nanti? Dede harus selalu waspada karena bisa dipastikan Leslar Junior bakal jadi korban keusilan Bilar selanjutnya. Hahaha, aduh pokoknya ya, dibikin ngakak oleh kejahilan kakak Bilar. Lanjut untuk kabar berikutnya sahabat, yang mana di sini datang dari Dedek Lesti dan kakak Bilar ya. Tentunya malam ini ada cidukan cute nih, masya Allah ya. Pokoknya best banget ya untuk kameramen Indosiar yang sudah menciduk Dedek dan kakak tuh. Kira-kira kakak lagi ngapain ya sahabat? Lagi bisikin manjah ya pada Dedek Lesti ya sahabat. Aduh duh, pastinya para jomblo meronta-ronta nih melihat ini ya sahabat. Seperti komentar dari @chanopi_ mengatakan, ah deket banget katanya ya. Dan komentar tersebut dibalas oleh akun Instagram @didikanmamapapa mengatakan, iri kan lumblo katanya. Aduh duh, pokoknya ya yang jomblo iri banget melihat kekitan Dedek dan kakak malam ini ya. Dan tak hanya itu, komentar juga datang dari akun Instagram @izunnurain mengatakan, itu peluk Dede atau bisik-bisik ya katanya ya, masya Allah ya. Pokoknya hanya cidukan saja bikin kita meronta-ronta melihat kekitan kakak dan Dede. Lanjut kabar berikutnya, di sini masih ada vitamin malam ini, yang mana di sini saat Dede kembali ke tempat duduk juri, di sini kakak berusaha mengejar Dede dan langsung nih kakak menggandeng tangan Dede tuh, masya Allah si kakak ya sahabat. Pokoknya ngintilin terus nih kemanapun Dedek pergi ya sahabat. Aduh duh, gimana nih perasaan sahabat malam ini? Masih aman kan melihat kekiutan Dedek dan kakak? Pastinya bikin mesem-mesem sendiri ya sahabat. Yang mana pada unggahan ini seperti dari @nafara2507 mengatakan, gak tahu kenapa suka banget kalau kakak yang gandeng tangan Dedek duluan, berasa digandeng juga akunya. Aduh duh, baper nih Min ya. Komentar juga dari @idarahmawati74 mengatakan, gak ada obat, mereka berdua ini sweet banget katanya ya, masya Allah ya. Aih ikut happy kata Mukminat ini, masya Allah ya sahabat. Pastinya kita akan selalu menunggu cidukan-cidukan cute lainnya malam ini di acara Liga Dangdut Indosiar. Jadi jangan tidur dulu ya sahabat, tentunya selalu bersama Mimin di channel Leslar Channel. Oke baiklah sahabat, itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan kali ini. Tetap terus pantengin Leslar Channel karena akan selalu memberikan info-info terbaru, terupdate dan terhangat seputar Lesti dan Rizky Bilar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.